Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Percetakan Yosi Magetan. Jadi kali ini kami sedang melakukan namanya custom PC atau custom CPU komputer yang udah nggak kepake lagi. Bagaimana cara meng-custom PC-nya? Yuk kita lihat video kali ini. Pertama ini dari CPU, saya bongkar terlebih dahulu. Saya memakai keyboard untuk membuka pengunci dari CPU-nya. Ini nanti untuk CPU-nya akan saya beri warna hitam. Namun sebelum itu saya buka dulu, bongkar dulu dari CPU-nya. Saya bongkar. Jadi kenapa ini saya custom, karena CPU saya ini sudah enggak saya pakai lagi, sudah lama. Daripada ini saya buang, lebih baik saya custom atau saya beri cat warna hitam dan saya pakai kembali. Mungkin untuk custom kali ini kurang maksimal karena untuk casing CPU saya yang sebelah samping sebelahnya itu udah nggak ada, jadi cuma sebelah aja casingnya, penutup casingnya cuma sebelah. Oke, kita potong lebih dahulu untuk memberi tutupan dari harddisknya. Untuk pemotongan saya menggunakan benda biar cepat. Jadi ini nanti saya gunakan sebagai dudukan dari harddisk PC-nya. Ini kita pasang di bawah sebagai dudukan harddisk. Nah, ini kan sampingnya kan enggak kuat, jadi kita beri dudukan agar lebih kuat. Jadi dipotong aja untuk sampingnya CD atau tempatnya CD room DRW, kita potong sebagai dudukan dari casing samping CPU. Kita potong.
kita haluskan sebelahnya biar enggak berat ataupun ketika kita pasang enggak melukai jari. Ini kita haluskan biar enggak. Nah, itu kita rempas dari casingnya yang kelihatannya berkarat ataupun yang kiranya ada cat yang mengelupas, kita rempas terlebih dahulu agar nanti ketika kita cat hasilnya maksimal itu. Saya menggunakan kertas rempas gosok itu. Berikutnya saya tahap pengecatan. Nah, ini kita cat, setelah kita rempah kita cat. Untuk pengecatannya saya menggunakan pilok warna hitam. Untuk pilok bisa ditemukan di toko-toko bangunan, harganya Rp27.000 itu satu piloknya. Untuk satu casing ini saya menghabiskan satu pilok. Ini casing saya custom semua warna hitam. Ini saya pilok. Informasi lebih lanjut tentang custom ataupun dunia IT ataupun ingin tutorial lainnya bisa tinggalkan komentarnya di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kami lebih semangat membuat konten-konten tentang IT kedepannya, terutama di konten tentang percetakan. Nantikan video berikutnya untuk melihat tutorial cara merakit PC minim harga. Merakit sebuah komputer dengan harga paling rendah. Tidak lebih dari 500.000 sudah bisa menggunakan PC, sudah dapat PC. Nah, ini tahap pengecatan pemberian pilok warna hitam. Pilok sampai merata untuk semua bagiannya. Setelah itu kita jemur biar catnya atau piloknya mengering. Setelah mengering semua catnya atau piloknya, selanjutnya adalah tahap perakitan. Ini hasil yang sudah dipasang. Nanti ini berhasil hidup. Ini belum ada casingnya teman-teman ya, casing sampingnya ya, kasih kaca. Nanti kita kasihkan akrilik. Kita berikan akrilik.
Jadi ini bukan kaca yang mudah pecah, tapi ini kaca akrilik gitu. Saya gunakan sekitar 4 milian, kaca akrilik yang 4 mili. Nah, kita coba memasang kabelnya satu persatu. Dan kita lihat bagaimana ketika sudah terpasang komplitnya. Oke, sudah semua sudah terpasang, waktunya kita menghidupkan dari PC-nya. Oke, ini teman-teman, ketika PC dihidupkan, saya menggunakan kipas yang berwarna sama lampu LED sebagai penghiasnya biar lebih indah. Itu klik depan. Jadi untuk pengisiannya masih kurang maksimal karena ada ruang kosongnya.